Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, kembali lagi di channel perspektif saya, channel Sarung BAS terbaik di Indonesia. Teman-teman, lebarannya semakin dekat, semakin harus kita persiapkan untuk lebaran terbaik. Nah, perspektif saya selama bulan Ramadan konsisten untuk membahas, menginformasikan, mendiskusikan, bahkan menjual sarung-sarung BAS, sarung terbaik menuju sarung terbaik dunia, itu kita informasikan. Nah, ada banyak sekali produk sarung BAS di perspektif saya, tentu saja itu semuanya disponsori dan disupport penuh oleh toko Pak Haji Sattar Ahmad yang ada di Kota Serang, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau beli lebarannya, buat teman mau beli lebarannya masih ada, waktunya masih ada, bisa datang langsung ke Kota Serang ke tokonya Pak Haji Sattar Ahmad yang ada di Kota Serang, tepatnya di Pasar Rawu, di sampingnya itu ada sebelah kanan. Pokoknya ada banyak sekali warna, pilihan, dan harganya harga terbaik karena di sana harga buat reseller ya. Jadi teman-teman bisa dijual lagi dan itu masuk harganya. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa datang, jangan khawatir, kita siapkan admin Perspective Store Tehnong. Jadi selama bulan Ramadan, satu bulan, kita sudah banyak sekali menjual sarung BAS dari berbagai macam tipe dan harga ya. Harganya murah banget karena sama di toko Pak Haji Sattar Ahmad. Nah, nanti bisa order lewat admin Perspective saya. Teman-teman, kemarin saya sudah menjual banyak sekali sarung BAS terbaik tipe masterpiece, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada sekitar 10 pieces masterpiece dengan harga-harga yang beragam ya, dari yang termurah 3,5 juta, ada sampai 5,5 juta ya, itu habis semua. Nah, saya punya, ternyata ini saya punya SIK Black Series M85, ini dia. Saya ada dua, teman-teman, nanti saya review satu-satu sebagai informasi saja. Ini sudah menjelang lebaran, BAS Masterpiece ini saya punya Black Series dan ini sangat rebutan. Jadi teman-teman mau beli silahkan, nggak usah pikir panjang karena tidak akan ada lagi didapati semacam ini kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, informasi juga bahwa kadang Masterpiece ini harganya nggak menentu, betul, apalagi tingkat motif warna itu menentukan. Ada yang nggak masuk akal, 7 juta, 9 juta, 11 juta, 17 juta, 20 juta, 40 juta, 60 juta, 100 juta, bahkan ada masterpiece. Padahal yang membedakan hanya tipenya saja. Tipe, warna, dan motif. Nah, saya ini punya motif Maharaja. Nah, sebenarnya yang membedakan tuh ini, teman-teman. M85, nanti paling tingginya J, Jaguar. Jaguar itu paling tinggi. Ada yang nanti M atau J99, hampir 100, itu pasti lebih mahal. Nah, saya punya dua, teman-teman. Nanti kita lihat warnanya dan mana aja yang akan direview. Langsung saja, kemasannya itu slim. Wah, keren banget. Ini tebal, kulitnya ini tebal sekali ya. Nah, saya punya warna gold dan warna merah, sama-sama SIK. Ini rebutan banget nih. Kalau mau antri ini mungkin di Pak Haji Sattar nggak dapat karena akan rebutan. Nah, ini dia, saya sih punya spesial kali ini. Nah, ini dia, kita buka satu-satu, nanti saya reviewnya satu-satu. Jadi ini terbitan 2003, hitam ya. Wow, warnanya satu gold, yang satu hitam merah. Ini warna terbaik, kita cium dulu. Ini enak banget, teman-teman. Nah, ini tipe yang didapuk sebagai Maharaja ya. Pokoknya warna hitam ini enak sekali dilihat, teman-teman ya. Wow, langsung saja kita buka dan ini gold. Wow, ini keren sekali, Arsaba Abdurraib Said Baswan. Lihat, teman-teman, BHS. Wah, ini bergelimang kemegahan. Ini BAS Masterpiece. Ini sudah bintang 3, pokoknya indah banget perpaduan antara hitam dengan logonya BAS yang sangat branded dan ini gold. Wah, ini pasti nirbutan, ini cepet
lakunya ini tipe Maharaja, tipe yang saya cari-cari sudah 3 tahun sebenarnya, dan sekarang nongol yang barunya. Karena yang dulu beda, belum bintang 3. Wah. Langsung saja teman-teman, ini kemegahannya melebihi 3 diva ya. Too much juga. Nah, ini dia. Kita buka saja. Saya yakin ini jadi rebutan. Kalau enggak pun para pembeli biasanya nungguin. Karena pertama warnanya yang jarang sekali ya. Ini warnanya yang jarang sekali teman-teman. Nah, kita buka. Oke. Ini dia. Motif Maharaja. Harganya cukup murah ini. Sangat murah. Karena tidak Jaguar ya, ini saya jual 4,3 teman-teman. Ini tipenya Maharaja, timbul semua. Ini tipenya Maharaja, ini yang hitam merah, nanti ada hitam gold. Lihat. Ini BS ini jarang sekali saya jualnya, kadang dimarahin pedagang, murah banget. Teman-teman, disclaimer sedikit, ada banyak yang mengkoreksi saya soal murah banget ya. Jadi murah banget itu tentu saja kita ngomong dalam konteks sarung BHS Masterpiece dengan warna hitam itu ya, dasar hitam itu, soalnya nggak masuk akal yang lain-lain. Makanya saya bilang murah banget. Ini emang BHS Sultan nih. Oke, ini dia. Saya nggak bisa tidur kalau udah kepengen beginian sarungnya. Jarang banget ini. Pasti rebutan. Kita lipat. Sekarang saya sudah agak bisa ngelipatnya. Gitu teman-teman. Salah. Kan masih salah kan? Iya. Ini dia. Oke. Set. Baik, itu teman-teman review sarung BAS Maharaja kita M85 SIK yang terbaru. Ikutin terus review sarung BAS kita yang lainnya. Yang satu akan kita review. Salam perspektif saya.